Baby room decor preparation. Jadi ini kamar sebelumnya. Jadi sebenarnya ini tuh kantor, mau dibikin kantor jadi, tapi bapak kek mengalah ya untuk baby girl. Jadi merayakan kamar ini berantakan banget. Ini crib bed yang pertama kita beli, terus drawer nih kita lagi siap-siap mulai masang-masang. Ini semuanya di plastik karena udah di laundry, jadi aku plastikin lagi biar bersih. Ya ini udah hampir lengkap, udah 90%. Ini udah pakai lagi mau masangin apa sih mosquito net. Ini gaunnya udah jadi. Aku juga ada corona gitu loh. Corona gitu. Di sini kita having fun banget masangin stiker ini. Karena stikernya tuh agak enggak nempel, jadi sambil ketawa-tawa, soalnya copot-copot terus. Dan modelnya, patternnya kita ganti-ganti gitu, jadi kayak rain flow, sometimes jadi jarang-jarang gitu. Akhirnya udah terpasang mosquito net DIY-nya. Sambil ternyata tengahnya harus digunting lagi, ini bener-bener DIY. Aku beli sih udah jadi, cuman pasangin bunganya sama apa ya, ada mutiara-mutiaranya gitu. I'm so happy. Aku pernah posting di IG sih. Ini dia, jadi beli bunga. Mari mendeko. Nah, yang nama ini juga aku DIY loh. Udah terpasang semua pajang-pajangan yang berat-berat. Waktunya bersih-bersih. Vakum and vakum. Pokoknya ini sampai dingin, sampai gerah. Vakum berkali-kali sampai bersih sebersih-bersihnya. Mulai deh fun partnya, pajang-pajangin dekor, mulai dekor-dekor. I really love decoration. Suka banget. Bisa. Ini persiapannya sih sekitar 3 bulan lah ya, dari hamil. Mulai beli-beli dikit-dikit gitu, yang berat-berat, terus mikirin dekornya, terus ya gitu deh. I spend so much time in here and I really love it. Ya ini dipajang terus dicopot lagi, ya gitu deh. We'll be right back.
dia hasilnya. Aku suka banget hasilnya sesuai dengan ekspektasi yang ada di imajinasi aku selama ini. Aku mau mempersiapkan ini. Aku suka banget kartunnya. Meski tonetnya, wall name art, and pencil yang aku DIY. Oke, segitu aja. Nanti kita lanjut di baby room tuh.